Pemirsa, ribuan warga Bandung terdiri dari murid, mahasiswa, dan masyarakat umum mengikuti pawai obor untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 23 Maret 1946 yang lalu. Wah, keren banget. Ini acara apa sih, Pak? Meriah banget ya. Ah, ini nama acaranya Malam Pawai Obor. Untuk memperingati peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga, keluarga Andara. Maaf, Pak. Peristiwa Bandung Lautan Api itu apa sih maksudnya? Aa, dulu Bandung tidak seperti sekarang ini. Bandung bisa seperti ini karena pengorbanan penduduknya. Yuk, saya ceritakan peristiwa Bandung Lautan Api sambil kita keliling. Ikut pawai obor. Mama, Mama di mana? Hei kamu. Kalian? Aa, sial kamu. Dimas di sini. Kita sudah di masa lalu. Hei kalian, mengungsi sana. Apa yang kalian lakukan? Ini berbahaya. Semua rumah ini sudah kosong. Tidak ada penghuninya. Dengan begini, Bandung tidak bisa dikuasai Belanda. Sekarang, semua penduduk menuju gunung. Kalian sebaiknya ikut mengungsi bersama warga lainnya. Gak apa-apa ya, Dek. Yuk, Kak Dimas gendong. Pengorbanan kalian sangat berarti untuk masa depan Bandung. Tiarap! Tenang, tenang. Kita harus lanjutkan perjalanan. Rumah kita, Pak. Rumah kita. Tidak apa-apa, Bu.
Dengan begini, Belanda tidak akan bisa menduduki Bandung. Kakek, nanti kita tinggal di mana? Aku takut sendirian. Kita semua di sini bersama-sama, Cu. Kita nggak akan sendirian. Anakku hilang. Hah? Bagaimana ceritanya, Bu? Anakku Asep. Usianya baru 8 tahun. Dia terpisah dari rombongannya. Dia bawa obor. Wah, apa ini? Bukan begitu. Ibu. Kita harus temukan Asep dulu, baru lanjutkan perjalanan. Semua berpencar, tidak ada yang boleh jalan sendiri. Tinggalkan tanda yang hanya kalian yang tahu, jangan berteriak, dan kita akan bertemu lagi di sini. Ibu Asep takut, Bu. Ada anak kecil tersesat nih di hutan sendirian. Aduh, kasihan. Dia pasti ketakutan. Kita nggak boleh teriak, panggil nama Asep ya, Kak? Iya, nggak boleh. Takut musuh dengar. Kak, tadi ibunya ngomong kalau Asep jalan bawa obor, kan? Ya, kenapa, A? Coba Kak Dimas panjat pohon deh. Menurut A, kita bisa cari api dari obor yang dibawa Asep. Nah, kalau kita dari pohon, dia kan sendirian. Pasti api obornya cuma satu. Nah, kita tinggal ikutin aja. Wah, benar tuh. Ah, Asep ketemu. Dia di sana tuh. Asik, Asep ketemu. Ayo Kak Dimas turun. Kak Dimas. Gimana ini? Bapak-bapak, Asep boleh ketemu sebelah sana. Tapi Kak Dimas butuh bantuan. Loncat. Aduh, malah ditakut-takutin gini lagi. Aduh, A-A. Bapak-bapak, contoh A-A ya. Kita buat jangkar, lingkar. Nanti Kak Dimas jatuhin diri, kita tangkep. Hah? Jatuhin diri? Kalau jatuh langsung ke tanah gimana? Lompat saja, Nak. Jangan takut. Kami tangkap. Percaya sama kami, Nak. Ayo. Wah! Terima kasih semuanya. Ingat, yang penting kita bersatu. Ayo. A belajar trik yang tadi di mana? Di sekolah kamu, Kak. Pinter banget nih, A. Tenang, Asep. Kamu sudah aman sekarang. Kamu hebat, Asep. Ini untuk kamu. Sial merah putih ini bisa bikin kamu jadi pemberani. Terima kasih. Nama kalian siapa? Kak Dimas, asyik banget. Karena sekarang Bandung udah damai. Perjuangan warganya nggak sia-sia. Rafathar! Dimas! Itu papa mama. Dimas? Aduh, kalian kemana aja sih? Kalian baik-baik aja kan? Mama pikir kalian hilang. Sama Kak Dimas ketinggalan di belakang tadi. Tapi kita ikutin pawai obornya sampai selesai kok.
Aa udah tahu ceritanya, Pak. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena warga Bandung bersatu. Supaya Bandung gak diduduki penjajah lagi. Mereka luar biasa. Tanpa mereka, Bandung gak akan jadi seperti sekarang. Betul sekali, A. Kemerdekaan bisa dicapai dengan persatuan dan pengorbanan rakyat Indonesia. Bandung Lautan Api adalah peristiwa bersejarah tentang pengorbanan dari perjuangan rakyat Bandung demi mempertahankan wilayahnya agar tidak dikuasai oleh penjajah. Seperti nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, mereka mengutamakan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Inilah makna sesungguhnya dari pengorbanan mereka.